Mbak sampean di sana aja gambarnya bagus, Mbak. Karena pakaian sampean itu bagus. Sebelah sana aja, Mbak. Sana. Kembali udik-udik berupa lembaran uang ditebarkan oleh beliau konsultan spiritual Ibu Dewi Sri Sapawi kepada mereka para abdi dalem. Monggo. Udik-udik berupa uang lembaran. Ya, mereka berebut. Ya, ngadu ngerobot. Balu ngerobot. Bacaane mang mendhet ning kudu dientekke. Selamat malam pemirsa JNS TV. Ternyata nasi berkat serta udik-udik berupa lembaran uang dari mereka konsultan spiritual Ibu Dewi Sri Sapawi ternyata tidak hanya diperebutkan di rumahnya saja yang ada di kampung Gading, melainkan juga diperebutkan udik-udik lembaran uang kertas dari Rp2.000 hingga Rp100.000 itu ditebarkan di tandang kerbau Kiai Slamet. Bagi-bagi rezeki kepada mereka para abdi dalam serta masyarakat yang berkunjung ke alun-alun kidul yang baru saja dibuka setelah ditutup hampir 1 bulan. Setelah udik-udik diperebutkan kepada mereka para abdi dalam yang biasa ngurusi masalah kerbau Kiai Slamet, kali ini giliran nasi berkat dibagikan kepada mereka yang berada di alun-alun kidul yang baru saja dibuka setelah lebih dari 1 bulan ditutup karena kondisi
pandemi COVID-19 sesuai dengan prokes, sesuai dengan PPKM, instruksi dari Mendagri sekaligus surat edaran dari Wali Kota Surakarta. Tidak kurang dari 300 nasi berkat dibagikan di alun-alun kidul. Setelah sebelumnya nasi berkat dan udik-udik dibagikan di depan rumah beliau, Ibu Dewi Sri Sapawi, konsultan spiritual Jawa. Tak lama setelah selesai dari acara bagi-bagi nasi berkat serta udik-udik di rumahnya, kegiatan dilanjutkan di kandang kerbau Kiai Slamet. Udik-udik direbutkan bagi mereka para abdi dalam yang biasa ngurusi dan menjaga kelestarian kerbau Kiai Slamet serta masyarakat yang ada di alun-alun kidul. Setelah perebutan udik-udik lembaran uang dari angka 2.000, 5.000, 10.000 hingga 20.000 dan 50.000 serta 100.000 selesai di perebutkan oleh mereka, baik abdi dalam serta masyarakat pengunjung alun-alun kidul, giliran nasi berkat dibagikan secara cuma-cuma kepada mereka pengunjung yang ada di alun-alun kidul sesuai dengan keinginan hajat dari Ibu Dewi Sri Sapawi, konsultan spiritual Jawa yang menyambut datangnya bulan Syuro, tanggal 1 Syuro yang jatuh pada keesokan hari, tanggal 10 Agustus 2021, sehingga menjelang jatuhnya tahun baru Jawa tanggal 1 Syuro kali ini, bahkan setiap tahunnya diperingati baik itu oleh keraton maupun mereka yang biasa budayawan ataupun konsultan spiritual Jawa, kali ini tetap sekalipun dalam kondisi pandemi COVID-19, konsultan spiritual Jawa Ibu Dewi Sri Sapawi tetap membagikan rezekinya, baik itu nasi maupun uang, dengan harapan semoga COVID-19, wabah COVID-19 yang tengah melanda dunia tanpa terkecuali Indonesia akan segera berakhir, kembali menjadi makmur, toto tentrem, kerto rahajo, ijo royo royo, makmur.